Nah, ini. Halo guys. Hari ini kita sedang di bengkel. Bengkel apa, Mas Ari? Ya, ini sebenarnya bengkel di kampus ya. Apa sih? Lab sih. Bisa dibilang bukan bengkel. Enggak sebenarnya bengkel ya, bukan lab. Di ini kita di bengkelnya Antawirya Eko Kartin. Ya, dilihat di situ. Kita lagi mau masang part baru buat apa Yip-Yip, yaitu downpipe bikinan Kansai. Jangan ini, lupa belinya di Game Second dong bro. Nah, ini yang jualnya dia punya toko, IG-nya Game Second, nanti ada linknya di bawah ya. Dan kebetulan ini yang punyanya langsung udah mulai ngebongkar, padahal mesinnya masih panas guys. Panas. Jadi, bos, saya semangatin aja pakai ini. Panas, Mas Arik. Oke, okay. That's it for now. Wih, di 40 nanti lebih lanjut itu, lagi. Ada dua baterai abis. Oh. Jadi pelepas downpipe 2KD sini satu. Satu dua. Tiga. Itu ini nih satu kalau kelihatan. Sama di sebelah yang satu lagi dan ada dudukannya. Sabar, Rik. Jam 2 kelar. Jam 2 di mana? Sabar, kurang satu baut nih. Dikerjakan sendiri oleh Mas Satrijo. Oke, guys. The struggle is real, guys. Kita bisa melihat Mas Satrijo. Hey. Lagi ngolong di kolong sana. Kelihatan sih di kamera harusnya. Lihat tenang. Jadi ya ini udah lumayan sih, udah nggak panas lagi, anget-anget dikit lah. Kita ganti plan dikit, tadi tuh pengen ngelepas cuma downpipe-nya doang, ternyata susah. Jadi kita lepas kalian sama frontpipe-nya. Benar, betul itu Mas Satrio. Betul, tapi kalau ini berhasil frontpipe-nya tetap nempel. Iya, ya kita coba dulu lah. Kalau tadi sih susah. Kalau misalkan bisa ya udah, berarti kita tinggal ngelepas ini aja nih segini, terus kita ganti sama yang baru. Oke, sebentar ya, kita kerjakan dulu saudara-saudara nih. Oke, akhirnya sudah kecopot. Di sini bisa kita lihat bahwa dari geometrinya saja ini sudah berbeda ya. Ini menyudut 90 derajat seperti ini. Kalau ini ada radiusnya. Saya sebagai mahasiswa teknik mesin sangat-sangat menyayangkan ini seperti ini, karena ini flow-nya tidak bisa natural, tidak bisa mendekati flow yang ada di alam. Anjay. Terus di sini ini ada katalitiknya atau apa ya, ini saringannya ya? Ya katalis, ya. Katalitik converter. Itu sangat-sangat kotor banget dan sudah sangat-sangat hitam doang. Itu dalamnya ada saringan, ini padat ya, ini nggak bisa tembus. Tuh. Seperti itu. Ini juga udah hitam sekali, guys. Lihat. Tuh hitam. Tuh. Ini kalau mau lihat saringannya biar kelihatan dari ininya. Wah, ini gila. Coba ya. Ini pakai solar dari baru. Fokusnya. Gila ini. Gila, guys. Nanti kita mau pindahin gasket ininya masuk ke sini. Seperti itu, guys. Ya, gimana? Lanjut dulu. Lanjut dulu, guys. Oke. Yuk, running ya. Jadi kita udah tinggal masang. Cek lagi. Cek dulu. Nah, ya. Lihat ini downpipe sama frontpipe-nya, sambungannya, dan kita udah naruh dulu gasketnya ya. Kurang lebih seperti ini gasketnya. Oke. Kita langsung tinggal pasang, guys. Kasih vaselin dikit. Biar licin, biar nggak dipaksa aja. Masker. Oh, masker. Grace. Yoi. Mantap, fit right in, berarti emang plug and play ya. Jadi bagi yang mau masang downpipe Kansai ini bener-bener plug and play ke turbo standarnya 2KD FTV. Jadi ini ya barang yang recommended lah buat tuner-tuner yang
budgetnya agak pas-pasan ya. Karena ini lumayan harganya tidak terlalu tinggi. Ya, jadi kita lanjutkan untuk ke pemasangan. Dah. Jadi okay. First smoke ini, guys. Ada yang bocor? Sepertinya tidak. Gas.